أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله شكر كهدرات الله سبحانه وتعالى Kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, Allah masih sudi lagi mengizinkan kita untuk sama-sama berada di sini. Dan Allah memberikan kepada kita dua nikmat yang paling besar, iaitu kelapangan masa dan kesihatan tubuh badan yang memungkinkan kita semua berada sama-sama di sini. Alhamdulillah, puji-pujian atas Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya hulurkan kepada ahli jawatan kuasa Masjid Al-Mu'minun USJ kedua ini kerana sudi menjemput saya untuk memberikan ceramah ataupun kuliah di bawah tajuk Da Vinci Code. Dan saya juga mendapat khabar dan berita bahawa sebenarnya ustaz yang selalu dan sering mengajak di sini, iaitu Ustaz Faisal Abdul Hamid, semua kenal dia tak? Tu mentor saya waktu saya di Mesir dulu. Saya ni bawah level dia lagi. Jadi anda lebih bertuah, anda lebih beruntung kerana saya ni kira tahap bawah dia, tahap murid dia. Ustaz Faisal tu dah kira tahap level lagi tinggi dan guru ataupun mentor bagi saya waktu saya di Mesir dulu. Dan satu lagi, saya juga dapat berita bahawa Ustaz Fauzi Hamad pun ada di sini. Yang tu memang sekampung dengan saya dan memang kami ni ahli keluarga yang masih dekat. Dan dia selalu berkunjung ke Pulau Pinang sebab dia memang ahli jawatan kuasa fatwa di Pulau Pinang. Jadi alhamdulillah, jadi kedatangan saya di sini saya anggap bukanlah sesuatu perkara yang menterujakan hadirin ataupun hadirat muslimin dan muslimat sekalian. Walaupun mungkin pada saya sebelum ini saya sudah bicarakan, bahaskan dan detailkan berkenaan tajuk Da Vinci Code bagi yang berkesempatan dan berkelapangan untuk melihat di YouTube, sekurang-kurangnya 50% sekiranya hadirin hadirat dapat menghadam segala isi-isi daripada kuliah ataupun video tersebut, dapat memahami sejarah dan perjalanan cerita yang tersembunyi ataupun terselit di sebalik Da Vinci Code. Dan sebenarnya hari ini saya pun dah buat satu pertanyaan. Di mana semalam? Semalam saya berada di Surau Al-Ikhlas. Kat manalah semalam? Saya pun lupa. Di kawasan Bangi kan? Surau Al-Ikhlas di kawasan Bangi. Bila saya sampai di Kuala Lumpur ni, saya juga kadang-kadang sebagai seorang ustaz
mengharapkan tajuk-tajuk yang diberikan kepada saya, keluarga bahagia ke, bagaimana cara mendidik anak yang beriman dan bertakwa ke, poligami ke, hukum-hukum fiqah ke, tapi baca-baca tajuk Dajjal hak keluar. Baca-baca tajuk Freemason dan Illuminati hak keluar. Baca-baca tajuk USJ pun Da Vinci Code. Jadi saya pun tak nampak apa sebenarnya yang sebenarnya diharapkan dan diinginkan oleh orang-orang di sini melalui perantaraan ilmu yang bakal saya berikan. Walaupun demikian, benda ni saya tak pelik langsung. Sebab kalau di Penang, orang nampak saya pun kadang-kadang dah biasa dia panggil apa? Oh, Ustaz Dajjal. Bukan Ustaz tu Dajjal, sebab kita selalu membahaskan ilmu-ilmu tentang Dajjal, dia pendekkan terus Ustaz Dajjal. Kadang-kadang Ustaz Atromen pun ada, sebab isu viral pasal Atromen tu kan. Tak kisahlah, yang mana pun gelaran yang nak diberi, itu terserah dan maklum kepada orang yang memberikan gelaran tersebut. Apapun, tiung pada hari ini, saya tidak akan membahaskan secara 100% tentang Da Vinci Code. Tapi saya akan mengutarakan beberapa analogi yang saya anggap penting dan perlu difahami oleh hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sepanjang ceramah dan kuliah ini berlangsung. Apapun sebagai mukaddimah, bila sebut Da Vinci Code, memang betul apa yang diutarakan oleh pengerusi majlis tadi. Da Vinci maksudnya bahasa Itali kan? Code bahasa Inggeris. Itali campur Inggeris. Bila sebut Da Vinci, dia merujuk kepada siapa? Dia merujuk kepada siapa Da Vinci ni? Kepada salah seorang ahli seni, pelukis terkenal zaman Itali dulu yang bernama Leonardo Da Vinci. Jangan pula tertukar dengan Leonardo DiCaprio. Sebab Leonardo DiCaprio tu Titanic punya cerita. Hak ni Leonardo Da Vinci. Jadi antara yang sebaris dan sezaman dengan dia, kalau nak tengok, tengoklah pada karikatur watak kartun Ninja Turtle. Jangan terkejut. Kan Ninja Turtle tu ada kod-kod pada tali pinggang depa tu kan? Ada huruf M, ada huruf R, ada huruf D, ada huruf L. L tu apa? Leonardo. M tu apa? Michelangelo. Semua orang kenal. L, Leonardo. M, Michelangelo. R, R Raphael. Dan D ialah Donatello. Semua ini adalah nama-nama dan barisan ahli seni yang hebat dan terkemuka. Tapi sayangnya dia diletakkan pada karikatur kartun Ninja Turtle. Tak apalah. Yang penting tuan guru dia ialah seekor musang. Faham ke tak ni? Tak faham, senyum saja. Baik. Bila sebut tentang Da Vinci Code, apa yang paling penting, latar dia akan membawa kepada satu isu yang paling besar, iaitu filem Da Vinci Code asalnya diadaptasi daripada lataran sebuah novel. Siapa penulis bagi novel tersebut? Dan Brown kan. Dan hasil daripada tulisan Dan Brown, hampir 40 juta naskah buku ataupun novel Da Vinci Code sudah terjual ke serata dunia. Dan Ron Howard bergabung dengan Sony Pictures telah melayarkan dalam bentuk novel tadi, lalu difilmkan. Saya ingat lebih kurang tahun 2006 kalau tak silap saya, kalau salah tolong perbetulkan. Tahun 2006 maka dilayar perakan filem Da Vinci Code yang dilakonkan oleh antara pelakon grade A. Siapa pelakon grade A tu? Tom Hanks. Tom Hanks pelakon utama dia sebagai Robert Landon kan, pelajar ataupun pengkaji daripada Harvard University, bergabung dengan cucu perempuan kepada pengamal ataupun orang yang meminati seni, yang menjadi pengarah kepada Louvre Museum.
di Perancis pada waktu tersebut, iaitu Sophie, seorang ahli kriptografi. Faham ke tak ni? Sat kriptografi, sat Harvard, sat Love ni. Love ni duduk ni mana? Love. Museum terkenal di Perancis. Bukan love, cinta tu. L-O-U-R-V-E. Love. Baik. Latar belakang dia ialah bahawa ketua kepada Museum Love tadi telah menyimpan banyak kod-kod misteri, ilmu-ilmu pengetahuan tentang kod-kod, di samping gambar-gambar hasil-hasil karya-karya serta seni-seni lukisan dalam museum tersebut. Tetapi sayangnya, dia juga mengetuai satu pergerakan rahsia yang rahsia dan gelap, yang mana dia mengawal satu perkumpulan yang menjaga rahsia yang paling penting. Tahu apa rahsia tu? Tahu tak apa rahsia yang dia jaga? Rahsia yang dia jaga ialah dia menjaga satu kelompok atau satu kumpulan yang dikatakan bahawa mereka-mereka yang dijaga oleh kumpulan ini adalah bersalah-silah, bersusu galur, ada jalur keturunan yang bersambung dan bernasab dengan Jesus. Maksudnya di sini, mereka cuba kaburkan kita, mereka cuba kelirukan kita, nak mengatakan bahawa Nabi Isa alaihi salam, alias Jesus, itu pernah mempunyai hubungan dengan seorang perempuan yang menyebabkan perempuan ini mengandung dan melahirkan keturunan bagi Nabi Isa ataupun Jesus. Anda boleh terima atau tidak hujah dan kenyataan ini? Jadi kalau tak, perlu apa saya lagi bahaskan tentang Da Vinci Code? Sebab anda sudah buat kesimpulan dan rumusan yang paling awal dan cukup mudah. Baik. Belenggu dia ialah sekarang, bila buku ataupun novel ini banyak bermain dengan teka-teki, banyak bermain dengan kod-kod, banyak bermain dengan simbol-simbol, terutama yang dilakarkan oleh Da Vinci sendiri. Antaranya yang paling penting ialah dua karyanya yang paling agung dan paling besar, iaitu Mona Lisa dan The Last Supper. The Last Supper. Pernah tengok tak lukisan The Last Supper? Kalau Mona Lisa tu standard lah, semua orang tengok. The Last Supper, dah tengok tak? Apa maksud The Last Supper? Santapan malam terakhir. Maksudnya dalam gambar tu ada lakaran, ada lukisan Jesus, konon-kononnya mewakili Nabi Isa alaihi salam, sedang makan malam, santap terakhir bersama dengan pengikut-pengikut dia yang kita orang Islam istilahkan sebagai Al-Hawariyun. Kemudian di sebelah dia tu ada seorang perempuan, iaitu Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena inilah yang dianggap sebagai yang menurunkan nasab dan keturunan salah-silah Jesus sampai sekarang. Dan orang duk buru Sophie, cucu kepada yang dibunuh tu, sebab dia ni ada jalur, ada nasab, ada keturunan dengan Jesus. Baik, sekarang latar belakang secara ringkas itulah kisah yang terkandung dalam Da Vinci Code. Tetapi identiti sebenar yang kita nak cungkil pada hari ini ialah bila kita tengok potret Mona Lisa. Siapa pernah tengok yang real-real potret Mona Lisa? Siapa pernah tengok? Ha, betul-betul. Saya akui saya tak pernah tengok. Tengok dalam gambar je. Dan saya juga kadang-kadang dengar lagu Potret Mona Lisa. Dulu kan kumpulan Wings, album Teori Domino 1990 tu, kan ada lagu Potret Mona Lisa. Betul tak? Oh, kau bukan peminat Wings kat sini. Pernah dengar tak lagu Potret Mona Lisa ni? Pernah dengar? Okey, baik. Kita pernah dengar lagu Potret Mona Lisa dan pernah tengok gambar Mona Lisa, walaupun bukan hak sebenar, bukan hak nyata. Tapi bila kita lihat karakter Mona Lisa tu, apa gambaran yang hadirin hadirat muslimin muslimat boleh rumuskan? Apa yang menarik pada lukisan ni sebenarnya? Dia cuma gambar seorang perempuan.
Sebab dia gambar perempuan, orang muslimat, orang perempuan pun tak bersungguh sangat. Kecuali gambar siapa? Handsome, handsome sikit. Shah Rukh Khan ke? Rasa nak tilik lama sikit. Tak? Okey, contoh. Sebenarnya gambar ini dilukis dalam bentuk berapa D? Walaupun 3D baru dianggap terkenal pada era dan milenium kita, tetapi sebenarnya gambar ni dah dilukis dalam bentuk 3D. Sebab tu yang jadi misteri paling awal bila gambar ni dikesan, kadang-kadang orang tengok mulut dia masam, kadang-kadang orang tengok mulut dia senyum. Yang tu misteri pertama yang keluar daripada gambar Mona Lisa. Bila orang duk perhati, hari tu tengok nampak macam senyum. Kadang-kadang tengok nampak macam masam. Mungkin cara pembalikan cahaya waktu kita tengok tu menyebabkan gambar jadi demikian. Tetapi yang lebih jauh, bila ahli-ahli jawatan kuasa warisan budaya Itali telah melakukan analisis dan pengkajian ke atas gambar ini, bila diletak kanta pembesar dari sudut resolusi yang lebih besar, hakikatnya ada bentuk simbol, tulisan, nombor dan kod dalam mata Mona Lisa. Apa? Di mata kanan yang telah disepakati kesahihan dia ada huruf L dan huruf V. Dan ini mungkin agak senang untuk difahami, mungkin nama bagi pelukis tu Leonardo da Vinci. Tetapi di mata kiri pula, hak ni jadi kabur dah. Kadang-kadang ada nampak macam huruf B. Kadang-kadang nampak macam huruf 3. Dan di belakang lengkungan pada latar belakang gambar Mona Lisa ada satu jambatan. Dan lengkungan tu pun ada macam L7 ataupun V7. Tak dapat dipastikan. Tetapi di situ ada huruf, ada nombor macam berupa kod untuk disampaikan kepada orang yang memahami kod tersebut. Jadi atas dasar itu, yang menjadi permasalahan sekarang, siapakah watak yang ingin didominasi oleh Leonardo da Vinci dalam gambar Mona Lisa tadi? Adakah Mona Lisa ini awek dia ke dulu? Adakah Mona Lisa ni kawan perempuan dia ke waktu dia sekolah dulu? Adakah Mona Lisa ni kawan jiran dia ke? Adakah Mona Lisa ni isteri kawan dia ke? Yang menjadi perbahasan setakat ini dua kemungkinan. Yang pertama ialah dikatakan dan belum dipastikan kesahihan dia. Dia dikatakan isteri seorang saudagar yang tidak dinyatakan namanya. Yang kedua ialah Mona Lisa ini nama sebenarnya ialah Lisa Gherardini. Lisa Gherardini, nama sebenar bagi Mona Lisa. Dan ada juga kata berkemungkinan dia lukis gambar muka mak dia. Muka mak Leonardo tu sendiri. Dan ada juga yang lebih jauh menganggap Leonardo da Vinci lukis watak dia sendiri dan merupakan dalam bentuk terma seorang wanita. Bagaimana agaknya kita seorang lelaki dan kita nak lukis gambar merupakan balik wajah asal kita hak lelaki dalam bentuk seorang perempuan? Tak rasa pelik ke? Sebab ini diakui bahawa Leonardo da Vinci ialah ada ura-ura mengatakan dia salah seorang pengamal homoseksual. Dan dia suka berteka-teki dan dia suka berfantasi, berkhayalan, kadang-kadang meletakkan diri dia ini sebagai seorang wanita. Apapun, ini bukan menjadi permasalahan utama dalam tema Da Vinci Code. Tetapi yang jadi permasalahan utama ialah The Last Supper. Identiti sebenar The Holy Grail. Apa dia Holy Grail? Holy tu apa? Suci. Grail tu? Grail tu merujuk kepada bekas minum. Cawan lah kita kata. Yang diminum buat kali terakhir oleh Jesus ataupun Nabi Isa sebelum dia diangkat oleh Allah ke langit. Kan gambar tu gambar tengah last supper. Makan malam terakhir dengan pengikut dia. Dalam gambar tu dia duk pegang cawan.
Ha, jadi cawan itulah diklasifikasikan sebagai Holy Grail. Tapi umum mengetahui itulah maksud Holy Grail. Tapi Holy Grail sebenar dalam pemaknaan terma Da Vinci Code ialah perempuan yang duduk sebelah dia tu. Holy Grail sebenar merujuk kepada Maria Magdalena yang menjadi penampung darah suci mewakili keturunan nasab-nasab keturunan Yesus selepas dia diangkat Allah ke langit. Jadi yang jadi isu sebenar ialah ada sesetengah kumpulan yang dikenali sebagai Priory of Sion yang menjaga legacy bagi keturunan-keturunan Maria Magdalena ini. Bahkan dikatakan pada awal-awal makam dan kubur Maria pun disembunyikan daripada pengetahuan orang ramai. Dan segala keturunan dia, cucu dia ini direkodkan salah silahnya, dicatat segala keturunan dia dan kemudian dijaga dan dikawal keturunan-keturunan ini sampai ke hari ini. Hak ni boleh dicipta, hak ni boleh direka sebab sejarah boleh dimanipulasi. Anda percaya atau tidak sejarah boleh diputar belik? Sejarah sememangnya boleh dimanipulasi. Hari ini kita lihat sebagai contoh benda antara yang paling besar dalam dunia sejarah perang. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga belum lagi. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia yang Kedua, kalau kita lihat antara yang kita baca dalam buku-buku sejarah tingkatan 4, buku sejarah tingkatan 5, pasti adanya bukti-bukti, hujah-hujah, dalil-dalil, alasan-alasan yang menyebabkan perang dunia ini terjadi konon-kononnya, benar? Adakah anda agak segala peristiwa yang menyebabkan berlaku perang ini terjadi secara semula jadi ataupun sememangnya perang ini dirancang? Perang ini sememangnya dirancang atau tidak? Dan anda anggap perang dunia ketiga yang bakal berlaku di akhir zaman pada bila-bila masa itu juga akan terjadi secara semula jadi? Atau sememangnya sudah ada tangan-tangan yang merancang akan berlakunya perang tersebut? Kalau kita menyebut perang akan berlaku, sedangkan ilmu kita di luar daripada jangkaan perang itu lebih awal akan berlaku, maksudnya ada perancangan atau tidak? Dengan bahasa yang mudah, kalau kita hari ini berani sebut selepas Perang Dunia Ketiga akan ada Perang Dunia Keempat tanpa kita ketahui pun asal-usul, agak-agak dia semula jadi atau rancangan. Boleh nampak tak ni? Lepas keempat ada kelima. Benda tak tahu ke mana lagi, tapi sudah macam ada detect dan sudah dirancang, maksudnya ada perancang. Dan kita pun faham, beriman dan berkeyakinan kalau kita sebagai perancang yang hebat, tapi kita beriman Allah lah sebaik-baik perancang. Kembali kepada Holy Grail. Yang ini yang jadi permasalahan sekarang. Bila sebut tentang Jesus, dia hanya melibatkan tiga agama Samawi besar. Dalam konteks Hindu, mereka tak bincang pun pasal Jesus. Dalam konteks Buddha, mereka tak bincang pun pasal Jesus. Dalam konteks agama lain, mereka tak bincang pun pasal Jesus. Ini secara khusus. Tapi kalau secara umum, ramai di antara kalangan penganut-penganut agama, bahkan yang lebih tinggi otoriti dan integriti dari sudut ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan besar dalam pelbagai agama, menantikan the truly Messiah di akhir zaman. The truly Messiah maksudnya akan datang, akan lahir seorang juru selamat yang sebenar di akhir zaman. Ini secara umum boleh diakui. Maksudnya orang Hindu pun menunggu kedatangan juru selamat di akhir zaman. Buddha pun menunggu. Agama tu pun tunggu. Agama ni pun tunggu. Tapi bila membicarakan dalam ruang skop Jesus alias Nabi Isa alaihi salam, dia hanya melibatkan tiga agama Samawi ataupun diklasifikasikan sebagai tiga agama Abrahamic. Tahu tak Abrahamic tu apa? Agama-agama keturunan Nabi Ibrahim lah. Agama Yahudi, agama apa lagi? Agama Kristian, agama Islam. Baik.
Bila kita masuk dalam konteks Jesus, apa pandangan Yahudi tentang Jesus? Lah ni kalau tanya orang Yahudi, akidah dan keyakinan dia tentang Jesus apa dia? Bagi akidah orang-orang Yahudi, riwayat Jesus telah lama tamat. Jesus bagi mereka dah tak ada. Jesus bagi mereka dah lama wafat. Jesus bagi mereka dah lama mati. Sebab dahulu pembesar-pembesar Yahudilah yang bersekongkol dengan Maharaja Rom untuk memfitnah siapa? Memfitnah Nabi Isa. Memfitnah Jesus, Yahudi sendiri. Dan menyebabkan berlakunya peristiwa penyaliban Jesus walaupun tu hakikat bukan Nabi Isa yang sebenar. Dan orang Yahudi beranggapan Jesus dah tamat riwayat, Jesus dah wafat, Jesus dah mati di tiang salib. Mereka tak perlu membincangkan hal Jesus lagi dari sudut pandang sisi agama mereka. Tetapi mereka juga hakikatnya menunggu seorang juru selamat di akhir zaman. Tapi yang mereka tunggu bukan the truly Messiah, but is a false Messiah. Bila sebut false Messiah, siapa? Dajjal. Bila sebut tentang Dajjal, suka saya nak sebut beberapa perkara. Ini dalam bentuk teka-teki dan pertanyaan, saya tak akan bagi jawapan. Kalau anda melihat apa yang berlaku di Israel sekarang, apa anggapan anda bila lihat perkara ini? Adakah dia satu musibah? Adakah dia satu hukuman daripada Tuhan? Atau sememangnya ini dirancang? Agak-agak yang mana? Musibah kah? Musibah ustaz, bola api dari langit turun, terbakar habis semua ni. Meletup reaktor tu, meletup bangunan ni, meletup reaksi tu, meletup pasaraya ni. Tapi ingat satu benda. Bila kita lama bernaung di bawah bidang ilmu fitan ni, kadang-kadang untuk menerima satu-satu peristiwa atau event mengajar kita berfikir panjang. Kalau kita lihat latar belakang kejadian, baik, kita nak ambil kira kalau dia tu musibah daripada Allah, itulah musibah. Tapi api sekarang sudah berhenti atau belum? Api itu sekarang sudah berhenti atau belum? Ustaz Aizil, berhenti ke belum lagi? Belum lagi. Dia masih di kawasan Israel atau sudah memasuki Palestin? Masuk dekat Palestin ke belum lagi? Berita yang paling latest sudah masuk Palestin atau belum? Ini yang saya takut dan ini yang saya bimbang. Sebab desas-desus paling awal mereka sudah banyak mengeluarkan orang-orang Israel keluar daripada bumi Israel secara tersusun dan terancang. Dan antara tujuan lain, yang ni saya sebut awal-awal belum dipastikan kesahihan dia. Cuma ada desas-desus, ura-ura mengatakan demikian. Dari sudut pembakaran ini yang mereka nak sebenarnya agar dia merebak masuk ke dalam kawasan Palestin. Dan orang Palestin juga akan menerima nasib yang sama. Ini adalah dipanggil pembersihan secara besar-besaran sebelum menunggu kedatangan sang penyelamat yang ditunggu-tunggu. Ini hanya spekulasi. Mungkin daripada sesetengah yang mengamati perkara ini dari sudut teori. Tetapi apapun, kalau Allah berkehendak, sememangnya itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh jadi ujian, dia boleh jadi bala, dia boleh jadi musibah. Baik, kita pergi kepada konteks tadi. Di sisi sekarang yang menunggu betul-betul the truly Messiah, iaitu Jesus alias Nabi Isa, hanya dua agama, Kristian dan Islam. Okey. Tapi ada perbezaan tak pandangan dan konsep mengenai turunnya Nabi Isa? Ada. Sebab konsep paling awal, bagi kita orang Islam, kita tidak pernah beriman dan meyakini bahawa yang disalib itu ialah Nabi Isa. Kita kata tu sahabat dia yang dirupakan wajahnya.
dipalingkan wajahnya, dikelirukan wajahnya sehingga hampir menyerupai Nabi Isa alaihi salam. Tapi yang hakikatnya disalib itu orang lain. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Tu bagi kita orang Islam. Tapi bagi orang Kristian, bagi mereka yang disalib itu tetap Yesus. Yang disalib itu tetap Nabi Isa. Tetapi setelah dimakamkan, ditanam, 3 hari kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah. Jadi lepas tanam tu, hari ketiga bangkit. Lepas bangkit tu pi mana? Pi makan malam tu lah, the last supper tu. Dan lagi dia makan malam lepas bangkit. Lapak 3 hari dalam kubur. Bangkit makan malam tu, konon-kononnya dia menyampaikan wasiat-wasiat tertentu kepada pengikut dia. Dan ada sekali yang dianggap the truly holy grail tu, iaitu Maria Magdalena. Jadi lepas pada tu, dia pun baru diangkat. Sebab tu disebut the last supper. Jadi bab diangkat, dua-dua percaya dan beriman diangkat. Tapi konteks yang disalib itu bukan Yesus bagi kita, tapi dia tetap Yesus, cuma dimakamkan 3 hari, dibangkitkan kembali. Sekarang perkiraan dia, bila Yesus nak turun, dia ditunggu oleh 2 agama besar, agama yang sama. Kita orang Islam pun tunggu siapa? Tunggu Nabi Isa. Orang Kristian pun tunggu Nabi Isa. Yang jadi permasalahan sekarang, nak membuktikan agama mana yang paling betul, agama mana yang paling benar, agama mana yang akan disertai oleh Nabi Isa kelak. Kita orang Islam sememangnya kita mengharap dan menganggap Nabi Isa akan menyebelahi kita. Dan begitu juga bagi keimanan dan akidah orang Kristian, bila Nabi Isa turun agar menyebelahi akidah dan agama kita. Kita yang selama ini duk momokkan dia sebagai Tuhan kita, sebagai anak Tuhan, takkanlah bila dia turun dia nak lawan kita. Sekarang bagaimana nak buat penilaian? Yang ni pun agama, yang ni pun agama. Bila ada khilaf seumpama ini, dari sudut manhaj dan disiplin ilmu, dia tak akan sama dengan bidang-bidang ilmu lain. Bila bab comparative religion, ilmu perbandingan agama, kita kena menilai 3 benda. Yang pertama ialah kekonsistenan logik. Logik itu mesti konsisten daripada awal cerita sampai akhir cerita. Logik itu kena ada dalam event dan peristiwa hak kita nak maksudkan. Yang kedua, kecukupan empiris. Apa maksud kecukupan empiris? Maksudnya mempunyai bukti-bukti yang jelas daripada kitab suci agama masing-masing, mempunyai bukti yang jelas dari sudut luar kitab. Sama ada geografi, sama ada muka bumi, sama ada sejarah, sama ada keturunan, sama ada ketepatan fakta dan seumpamanya. Dan yang ketiga dipanggil revelancy extension. Revelancy extension ialah bagaimana hal yang dibincangkan ini dapat menjadikan penganut itu berubah dan berpegang dengan dia. Pening ke tak pening? Biarlah pening dulu. Biar pening dulu, tak apa. Nombor satu paling penting ialah kita beriman bahawa Nabi Isa akan turun. Tapi waktu, tarikh, masa, jam berapa, Allah bagi tahu tak? Allah tak bagi tahu jam berapa. Tapi tempat dia dalam hadis Nabi ada cerita tak? Tempat dia dalam hadis Nabi ada cerita tak? Ada. Di mana? Di timur Damsyik. Iaitu di sebuah masjid yang bermenara putih. Masjid Bani Umayyah sekarang. Tempat bergolak, tempat fitnah sedang berlangsung tu. Di daerah Syam. Dia akan turun di situ. Dan menjadi kepelikan bagi kita ialah, kenapa dia perlu turun di situ? Ini akan bermain dengan konsisten logik. Kalau dari sudut empiris, memang hadis Nabi sebut, dia akan, Quran sebut Nabi Isa akan turun. Hadis sebut pengkhususan tang mana dia nak turun. Maksudnya empiris kita dah ada. Konsisten logik di mana? Kalau dari sudut logik, agak-agak di mana tempat paling utama dan aula Nabi Isa perlu turun? Patutnya. Tempat dia lahir mana? Asal dia?
Palestin. Oh, patut Palestin lah dia turun. Sebab dia naik dulu Palestin kalau ikut logik kita kan. Dan kalau ikut dia turun ni nak menyempurnakan syariat Nabi Muhammad, patut turun di Mekah. Tak? Kan syariat Nabi Muhammad bermula di Mekah, dia pun nak sambung balik syariat ni, patut turun di Mekah. Dan kalau kira hak dia nak sambung ni Nabi Muhammad, patutnya kira jumpa tu patutnya di Madinah lah kan. Jasad Nabi ada di situ, bermain dengan patut, bermain dengan logik sampai bila tak selesai. Hakikatnya jelas Nabi sebut dia akan turun di Syria. Dia akan turun di Syria. Apa yang ada di situ? Dan anda perlu faham, di bawah kubah masjid itu ada satu benda. Bawah kubah masjid Menara Putih Bani Umayyah tu ada benda. Apa benda tu? Apa benda? Apa benda? Baik. Nabi yang sezaman dan hidup dengan Nabi Isa, siapa dia? Nabi Yahya. Nabi Yahya mati biasa ke mati dibunuh? Mati dibunuh. Sebab apa? Nabi Yahya mati dibunuh sebab mengeluarkan fatwa. Maharaja Rom masa tu, dia ada seorang anak saudara yang cantik, anak saudara yang jelita. Dia pun rasa teringin, rasa berahi dekat anak saudara dia. Walaupun tu anak saudara, tapi sebab cantik, sebab jelita, dia nak kahwin dengan anak saudara dia. Jadi setelah menerima nasihat daripada pembesar dan penasihat dia, mana boleh kahwin? Sebab ini salah. Dia pun minta pertanyaan daripada orang yang paling alim dari kalangan Bani Israel. Siapa waktu tu? Nabi Yahya lah. Jadi Nabi Yahya mengeluarkan hukum, mengeluarkan fatwa, tidak boleh berkahwin dengan nasab keturunan, iaitu anak saudara. Dia kata hang ejah lah, hang ejah. Hang ejah buat tulis-tulis bagi boleh. Bagi jadi boleh kahwin. Nak ejah, nak rubah hukum. Kalau Datuk Pujangga tak apalah. Dia masuk rumah bini orang pun tak apa kan? Ingatkah Nuju Empat Belalang? Siapa yang tulis hukuman ni? Ha, hamba lah Datuk Pujangga tak. Ni salah ke tak masuk rumah waktu suami dia tak ada? Oh, salah. Tapi tak apa sebab undang-undang tu kanda yang bikin kan? Jadi bila kanda bikin, kanda juga boleh ejah. Maksudnya dia dihukum bunuh atas dasar mengeluarkan fatwa dan hukum bahawa tidak boleh berkahwin dengan anak saudara. Dia dibuat helah, akhirnya dalam satu majlis dipenggal kepala dia. Bila penggal kepala Nabi Isa, jasad Nabi Yahya, jasad dia ditanam di mana? Di Palestin. Tapi kepala dia duduk mana? Bawah kubah itulah ada kepala Nabi Yahya. Kepala Nabi Yahya berada di bawah kubah Masjid Putih. Apa logik di sini? Logik di sini ialah sewaktu hayat dia dulu, dia sezaman dengan Nabi Isa. Dan dikatakan berlaku peristiwa baptize menurut agama Kristian. Apa tu baptize? Penyucian. Maksudnya pi duduk dalam sungai Jordan, tunduk sikit, pi ambil daun kayu, renjih, baptize. Hari ni pun kalau baby Kristian yang baru lahir, pi baptize di mana? Di gereja-gereja dengan holy water. Jadi baptize tu di sisi pandangan orang Kristian, tapi kita pandang orang Islam, disucikan oleh Nabi Allah Yahya. Dan waktu lutulah Nabi Allah Yahya mengeluarkan pengumuman kepada Bani Israel. Dengarlah wahai Bani Israel, sesungguhnya Isa ini adalah seorang Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah. Maksudnya selepas daripada aku ni pergi, aku ni wafat, aku ni meninggal, hak jadi ikutan, hak jadi pedoman, hak jadi petunjuk bagi kamu ialah dia. Nabi Yahya dah bagi tahu awal-awal waktu hayat dia ini, inilah pengganti dia. Dan inilah sinonim konsisten logik dia, ialah waktu hidup dulu yang menyatakan kenabian, kerasulan atas nama nubuat utusan Allah ialah Nabi Allah Yahya. Dan akhir zaman pun seolah-olah dia turun di situ, orang yang akan memberi nubuat
memperkuatkan hujah, memperkuatkan dalil, memperkuatkan bukti bahawa inilah the truly Messiah Nabi Isa alaihi salam, kepala yang berada di situ. Siapa? Nabi Yahya. Sebab ramai orang nak mengaku Nabi Isa ni, betul tak? Sebelum hak betul-betul turun ni, Dajjal pun nak mengaku dia tu Nabi Isa. Bahkan ramai lagi hak sebelum ni, sebelum Dajjal pun, hebat juga mengaku jadi Nabi Isa. Pasal apa nak mengaku sangat jadi Nabi Isa ni? Pasal apa nak mengaku sangat? Nak suruh ada ramai follower, nak suruh ada ramai pengikut, buka akaun Facebook, follower ramai juga. Nak suruh ramai pengikut, orang-orang tak mengaji, orang-orang tak cerdik, bolehlah jadi pengikut. Baik, kita nak mendakwa kita ni jadi Nabi Isa. Sama macam saya sebut semalam, pattern Nabi Isa perlu ada pada kita. Tapi pattern Nabi Isa ada tak pada kita? Perut buncit, tak? Kulit gelap, muka tak handsome, tak lepas. Hak bahagian fizikal tak lepas, apa lagi bentuk mujizat yang kau minta ditanyakan, minta dipersoalkan? Dulu kamu boleh hidupkan orang mati, cuba test balik, lepas ke tak lepas? Pijak semut, nak peridot semut hak kecil tu tak boleh dah, tak payah nak claim lah. Boleh menyembuhkan penyakit orang buta, orang mari mata hak sihat-sihat, kita sapu-sapu jadi blur, tak payah claim lah. Orang penyakit sopak, siapa penyakit sopak, aku Nabi Isa, mari aku nak sembuh. Padahal kat punggung kita penuh kulat-kulat dan panau, kita sendiri pun tak lepas nak sembuhkan sopak orang. Apatah lagi nak tiup pada prototip burung yang dibuat daripada tanah jadi terbang. Faham ke tak ni? Jadi perlu apa claim diri kita sedemikian rupa kalau kita sememangnya bukan? Tunggu hak betul, tunggu hak benar lah. Dia datang tu dari mana? Dia turun dari langit ke dari mana? Dari langit. Dia turun dari langit. Cuma dalam hadis sebut bila dia turun tu, tangan dia ni berpegang pada sayap malaikat. Sebut secara hakikat dia berpegang pada sayap malaikat. Cuma bila betul-betul kejadian terjadi, kita sendiri pun tak pasti sama ada malaikat yang dimaksudkan tu nampak pada mata kita atau tak nampak. Itu kita tak tahu. Tapi yang jelas hadis sebut dia turun tu pegang pada sayap malaikat. Kalau kita nampak, nampaklah malaikat tu. Kalau tak nampak malaikat tu, gambaran seolah-olah macam Nabi Isa terbang lah. Sebenarnya ada malaikat, kita tak nampak. Okey. Baik. Sekarang lihat. Bila bermain dengan komparatif, bila Nabi Isa turun, waktu tu apa kejadian bila sampai situ? Waktu tu Imam Mahdi dan tentera-tentera Islam yang berjuang di belakang dia baru nak menunaikan solat subuh kan. Azan dah dilaungkan, cuma waktu tu iqamat. Bila tengok Nabi Isa turun, Imam Mahdi mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam. Kamu yang akan menyempurnakan syariat Nabi Muhammad. Kamu ni utusan, kamu nabi, kamu rasul. Aku cuma imam. Jadi persilakan. Tapi Imam Nabi Isa jadi imam ke, dia menolak? Dia tolak. Tetapi dia kata apa? Azan ini dilaungkan untuk kamu. Azan tadi dilaungkan untuk kamu, maka kamulah yang mengepalai dan mengetuai jemaah kaum muslimin. Aku jadi makmum. Nabi Isa duduk belakang, jadi makmum. Kalau kita ambil komparatif dengan orang Kristian, tak ada satu pun yang saya jumpai dalam mana-mana Bible, baik Injil Mark, Injil Matthew, Injil Luke ataupun Injil John, yang menceritakan bahawa Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan turun dia cerita, tapi tempat tidak dinyatakan. Kalau kita nak ambil kira dari sisi pandang
agama Kristian, tempat mana paling aula dan utama Nabi Isa nak turun, Ustaz Aziz? Kalau kira sisi orang Kristian lah, mana tempat dia yang paling suci? Mungkin sama macam kita, Palestin juga, tempat dia naik, tempat dia turun. Tempat khas lain, Gereja Roman Katolik di Vatikan, Vatican City. Tak ada pula kata tafsir Nabi Isa nak turun di Vatican City. Tak. Ataupun Giant Subang Jaya, jauh lagi. Okey, kita lihat lah. Dari sudut pandang sisi Islam, pandang sisi Islam, apa yang jadi jelek bagi pandangan orang-orang Kristian? Bila tengok keadaan dia turun tadi, apa yang nampak jelek bagi pandangan sisi seorang Kristian? Yang nampak jelek ialah patut Tuhan ataupun anak Tuhan lah jadi imam semayang. Dia Tuhan kan? Anak Tuhan. Takkan anak Tuhan jadi makmum? Faham ke tak ni? Anak Tuhan jadi makmum, anak Tuhan lah jadi tu imam. Ni mai-mai-mai, hang siapa? Aku anak Tuhan, tapi duk sah ke 14. Anak Tuhan duk sah ke 14. Anak Tuhan duk sah belakang tu imam. Dah anak Tuhan, dia yang lebih memahami. Itu yang akan nampak jelek di sisi agama Kristian, tapi itulah kenyataannya. Bahkan tidak ada satu tafsiran pun yang mengatakan bahawa Nabi Isa ataupun Yesus akan mengembalai ataupun mengetuai sembahyang bagi umat-umat Kristian di Vatican City or mana-mana tempat. Nak mengembalai sembahyang apa pun, hari ini mereka sembahyang ikut cara siapa? Sembahyang Nabi Isa dengan Nabi Muhammad apa beza? Nabi Isa dulu masuk kanisah, masuk church, masuk gereja, duduk baca buku kecil lagu tu ke sembahyang dia? Ada patung-patung ke depan dia? Tu ke yang Nabi Isa ajak? Tu ke yang Nabi Isa ajak? No. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua perkara yang sama, ibadat dalam bentuk solat. Tapi yang jadi perbezaan paling ketara dua, hak benda paling besar. Solat tu solat lah. Yang jadi perbezaan dengan umat Nabi Muhammad, mungkin bilangan waktu sembahyang dengan bilangan rakaat. Tu saja. Sembahyang tetap sembahyang, solat tetap solat. Dan kalau ada perbezaan, inilah yang memungkinkan bahawa macam mana Tuhan yang satu, tapi setiap agama yang dilalui oleh para Nabi ini, cara ibadat yang berbeza. Logik atau tak logik? Nabi Adam kena semayang cara lagu ni. Yusuf, kamu semayang lagu lain sikit, kamu semayang lagu ni. Nabi Ayub, kamu buat kod terbalik sikit. Nabi ni, kamu buat lagu ni, Muhammad lagu ni. Logik ke tak logik? Tuhan yang sama, tapi suruh Nabi-Nabi dan Rasul dia semayang pattern lain-lain. Logik ke tak logik? Tak logik. Semua mesti sama. Habis yang tak sama dengan Islam sekarang, mari ikut mana? Anda fahamlah, mari ikut mana. Begitu juga terhasilnya agama-agama yang banyak ini, mari ikut mana. Agama ni pi masjid, agama ni pi gereja, agama ni pi kuil, agama ni pi ketik. Tahu tak ketik tu apa dia? Orang Kelantan tahulah ketik. Ketik tu kuil Buddha lah. Kami Kelantan panggil ketik. Ketik. Ketik tu merujuk kuil Buddha. Jadi hatu pi sana, hak ni pi sini, pelik. Dan cara kita beribadat, menyembah Allah pun tak sama. Tak, hak ni takbir, assalamualaikum, assalamualaikum. Hak ni duduk depan, duduk atas kursi, duduk pegang buku kecil, ada patung. Hak tu masuk situ, kuil tu ada patung macam-macam. Ada tiup seruling, ada hak tu, ada hak ni, ada pegang pedang. Tak. Hak tu meditasi, hak tu yoga, hak tu jenis tafakur, hak ni jenis lagu ni, hak ni kena periduk api, hak ni kena pasang colok. Pelik. Tuhan satu tapi hang boleh buat macam-macam. Logik ke tak logik? Nampak ke tidak logikkan? Tuhan yang satu, hang nak semayang dengan rukuk dan sujud pun aku terima. Hang nak semayang baca buku kecil atas kursi pun okeylah, bolehlah. Hang nak meditasi ke tafakur ke yoga pun bolehlah, aku terimalah. Hak nak pasang colok pun aku terimalah.
Depan banyak ratus patung pun tak apalah. Tak ada kelogikan, konsisten logik dari awal tak mungkin berlaku. Tapi inilah yang sedang berlaku. Inilah yang sedang berlaku. Hakikatnya apa? Biar masih orang di luar sana merasakan mereka ada agama, tetapi inti akidah sebenar sudah dihakis. Berasa ada agama, tapi inti sebenar agama sudah hilang. Saya dah sebut banyak tempat tentang benda ni penting. Faham ke tak faham ni? Tak faham, tapi tak apa. Saya bagi faham. Dengar betul-betul. Hari ni, kalau beratok tepi saya ni, semua alim-alim ulama, cendekiawan dan pembesar-pembesar agama. Dan sebelah kanan saya ni, penyoal-penyoal yang akan bertanya tentang urusan agama masing-masing. Okey. Saya mewakili orang Islam lah. Okey. Soalan pertama, mari seorang. Di sisi agama Islam, apa hukum berzina? Oh, berzina tak boleh. Haram sama sekali. Ulama Kristian, berzina haram. Dia nak jawab apa? Halal ke haram? Dia nak jawab halal ke haram berzina ni? Haram, memang haram. Pi Hindu haram, Buddha haram, tu haram, 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 haram. Okey, next. Minum arak, boleh ke tak boleh dalam agama Islam? Oh, tidak boleh, dilarang. Tanya yang kedua, agak-agak halal ke haram? Haram, 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 haram. Tipu orang? Haram. Bunuh orang? Mengumpat orang? Semua dosa-dosa ni haram. Sebab memang satu agama pun tak ajak pemeluk dan penganut dia buat buat jahat, buat maksiat, buat dosa. Kalaulah agama tu ajak orang buat jahat, buat maksiat, buat dosa, tu bukan nama agama. Tu digunakan atas nama agama. Hakikatnya, bila semua ni taklih, 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 dan bila kita berjalan di setiap belahan dan inci muka bumi, baru sat saja keluar, penuh satu kelompok geng-geng duk minum arak. Pi depan sikit sedang rancak berzina. Pi depan sikit ada hak potong kepala orang. Pi depan sikit duk bawah pokok mangga sambil sapu sampah cari kutu duk mengumpat orang. Pi depan sikit hatu duk buat dosa ni. Pi depan sikit hatu duk buat dosa ni. Persoalan sekarang, kelompok yang saya lihat tadi datang dari agama mana? Hak duk minum arak tu datang dari agama mana? Bila soalan demi soalan tadi semua pangkah-pangkah-pangkah. Patuh hak duduk berzina, semua pangkah-pangkah-pangkah-pangkah. Hak duduk minum arak, semua pangkah-pangkah-pangkah. Hak tipu orang, semua pangkah-pangkah-pangkah. Mengumpat, semua pangkah-pangkah-pangkah. Apa hak ada kita duduk tengok macam-macam ni, agama mana dia mai? Agama mana? Bila ditanya, ada agama ke tak ada? Ada. Hakikatnya apa yang berlaku di luar pada pengamalan dan amalan agama yang sebenar. Siapa yang terlibat? Semua agama hakikatnya terlibat dalam event dan peristiwa ni. Tanyalah orang Hindu minum. Orang Kristian minum. Orang Islam tak ada hak minum ke? Islam ada di situ. Pi pula tempat berzina. Tanya Hindu berzina. Buddha berzina. Orang Islam tak ada berzina ke, kak? Ada. Tipu orang? Bukan ada, berlambak. Bunuh orang? Ada. Rogol orang ada, rompak bank ada, curi rumah orang, pecah masuk rumah orang. Semua agama ada. Tapi bila kita padankan dengan event jawapan ulama-ulama, satu pun tak boleh, semua itu dilarang. Inilah sebenar keberhasilan Dajjal, dan sekarang dia berjaya untuk tepuk tangan. Sebab hakikatnya dia bukan nak mengikis agama anda, tapi dia sedang mengikis inti dan akidah agama. Agama biaduk dengan anda. Tanya, duduk tengah layan tak? Agama apa bang? Oh, Hindu, Hindu.
Abang Islam. Nama apa? Muhammad Saiful. Dia tengah apa? Minum. Biar kita rasa kita ada agama, tetapi penghayatan, nilai dan inti agama sebenar ada tak dengan kita? Zero dah. Okey lah, cukup dah bagi dia. Hang nama apa pun hang lawan Tuhan, hang nama apa pun hang kufur dengan Tuhan, hang nama apa hang engkar dengan Tuhan, jawapan dia di mana? Semua dah ada jawapan. Cukup. Sebab Nabi pun dah sebut di akhir zaman, sayati ala ummati zamanun la yabqal islamu illa ismuhu wa la yabqal qur'anu illa rasmuhu masajiduhum yawma izin amirah walakinnahum kharabun minal huda wa ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama minhum takhrujul fitan wa fihim ta'ud. Akan datang kepada umat aku di akhir zaman, agama Islam itu cuma tinggal nama. Cukup. Islam cuma tinggal nama. Ada apa pada nama? Nama semata-mata. Muhammad, Ismail, Ibrahim, Yusuf, Yaakob. Tapi amalan-amalan keagamaan, corak dan etika dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, sosial dan sebagainya sudah jauh daripada inti-inti sebenar nilai etika dan adab keagamaan. Quran cuma tinggal tulisan. Betul, Quran tinggal tulisan. Tak ada siapa dah sudi baca Quran, bersahabat dengan Quran, berkawan dengan Quran, rapat dengan Quran, karib dengan Quran. Quran dah jadi barang kuno. Tak ada nilai, tak ada value. Yang lebih ada value, novel-novel. Da Vinci Code laku. I Love You Abangku Bomba laku. Suamiku Mr. Pilot laku. Quran tak ada orang nak buka. Tak ada orang nak baca pun. Baca tu satu hal. Nak baca terjemahan, satu hal. Nak memahamkan tafsir, satu hal. Nak cakap pemalasnya kita dengan Quran, ambil satu contoh. Ha? Minta maaf saya sebut contoh. Rata-rata bayangkan umur depan saya ni umur 40. 40. Dan bila 40, saya ambil surah pertama Al-Fatihah. Fatihah ada berapa ayat? 7. Baik, 7 ayat. Paling koman, paling pemalas, paling dungu, paling statik, paling jumuk, paling beku, satu ayat satu tahun. Oh. Lambat dah tu, satu ayat satu tahun. Jadi bila satu ayat satu tahun, 7 ayat ambil masa? 7 tahun. Satu ayat 7 tahun. Fatihah tu nak faham 7 tahun. Baki lagi? Baki. 40 tolak 7? 33 tahun. Selain daripada pemahaman penterjemahan surah Al-Fatihah, cuba saya try, cuba test. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Apa makna dia? Hak basic-basic je tu, hak rendah tu. Ay, tak lepas lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nasib baik ada. Hak lain macam mana? Bayangkan begini. Kalaulah hanya Fatihah yang ada pada kita, di mana sekarang anda sia-siakan 33 tahun umur anda berbaki tentang Quran. Hak tadi satu tahun satu ayat tu kira tahap koman dah tu. Tapi 33 lagi tentang ayat-ayat dan surah yang lain, di mana anda buang masa? Allah dah bagi kita kesihatan, kelapangan masa, kesihatan, kekayaan, keluarga, anak. Tapi kita langsung tak pandang dia. Bahkan mungkin kata dalam setahun tu, kalau duduk di rak dalam rumah kita, duduk situ dah rak dia. Rak tu memang duduk situ. Kitab Quran pun duduk situ. Dan kalau kita tengok pun di masjid-masjid, kadang-kadang yang paling banyak bergerak kitab biasa ke Quran? Hak paling duduk kau tu, duduk kau ni, duduk kau ni. Hak tersusun elok, tang mana? Tang Quran lah tersusun elok. Macam tak ada orang sentuh saja. Mungkin disentuh bila? Malam? Malam Jumaat. Tu pun sebab nak baca surah Yasin. Macam tak ada surah lain je. Malam Jumaat, surah Yasin. Tak ada masalah. Hak kita baca tu apa? Ayat? Ayat Quran kan? Baca ayat Quran dapat pahala. Tak kisahlah surah mana pun. Orang nak kata apa tu, katalah.
Hak kata tu pun dia tak baca pun sebenarnya. Tak, dia tak baca pun. Kita hak baca tu bacalah. Baik, kembali. Masajiduhum yauma izin amirah. Masjid kamu pada masa itu amirah, besar, tersergam, indah. Tapi Nabi kata apa? Walakinnahum kharabun minal huda. Tetapi kosong daripada hidayah. Masjid besar, boleh memuatkan 5,000 ahli jemaah. Tapi yang datang 50 pun tak lepas. Hak datang paling ramai bila? Hari Jumaat. Dia panggil pesta mingguan. Ni juga dipanggil Islam mingguan. Sebab boleh nampak dia cuma sekali seminggu. Semayang 5 waktu biasa tak nampak. Tapi sebab yang ni jadi wajib, datanglah juga. Kalau tak wajib lagu mana agak-agak? Dah hak 5 waktu pun tak boleh sampai, hak satu ni. Tapi ada juga hak nak kita jadi lucu ialah, hak 5 waktu ni kita confirm memang dia tak semayang pun. Hak 5 waktu ni dia tak semayang pun. Tapi bila dia ada semayang Jumaat, kita tanya, eh hang semayang 5 waktu tak semayang, pasal apa datang pula semayang Jumaat? Eh, kan hadis Nabi kata 3 kali tak semayang Jumaat, dicop munafik, tahu tak? Oh, 3 kali tu cop munafik. Dia tak semayang hari-hari, tak kira. Tu Islam mingguan. Islam musiman lagu mana? Ikut musim. Ha, raya tu bukan lagi. Islam musim ni kebetulan ceramah perdana. Rebah lembu, ada gulai lembu 2 ekor. Ha, marilah dia. Sebab ada makan-makan. Ada makan ketupat, ada rendang, datanglah dia, boleh makan-makan. Tapi tak ada makan-makan? Tak ada lah, dia ikut musim saja. Musim dia rasa nak mai, dia mai. Tapi yang paling teruk Islam, Islam kapal selam. Islam kapal selam ni, kapal selam ni dia banyak dalam air ke banyak atas darat? Banyak menyelam. Dia timbul 2 kali setahun. Aidil Adha dengan Aidil Fitri saja dia ada. Lepas tu lain pada 2 ni, ha, dia turun menyelam lah. Buat operasi bawah laut. Ni panggil Islam kapal selam. Anda nak cop di mana diri anda tu terserah. Cuma ini istilah saja. Macam-macam istilah kita boleh pattern, macam-macam istilah kita boleh reka. Wa ulama'uhum syarrun nas tahta adimis sama. Dan ulama'-ulama' mereka pada waktu itu syarrun nas. Sejelek-jelek, sejahat-jahat manusia yang berada di bawah kolong langit. Kalaulah ulama diistilahkan oleh Nabi, hadis Nabi ini sebagai sejahat manusia ulama, hak tak ulama lagu mana kak? Dah ulama pun sejahat manusia, hak tak ulama ni lagu mana agak-agak? Dia jadi sebaik-baik manusia kak? Maksudnya teruk lagi lah. Hak tak ulama teruk lagi. Pasal apa yang jadi sejahat manusia? Minhum takhrujul fitan wa fihim ta'un. Daripada ulama-ulama inilah keluarnya fitnah, dan fitnah itu juga akan kembali rolling pada mereka. Hari ini kita boleh tengok, kalau dulu institusi ulama ini cukup dihormati, cukup terjaga. Tapi hari ini atas title, atas label, atas gelaran ulama, macam-macam boleh berlaku depan mata kita. Kadang-kadang hari ini ulama tu kutuk ulama di sebelah sana, ulama sebelah sana lusa pula kutuk ulama ni. Lepas tu minggu depan pula ulama ni caci ulama ni, ulama tu minggu depan maki balik ulama ni. Berlaku atau tidak sekarang? Berlaku. Hatu fitnah hatu, hani fitnah hani, hani kondem hatu, hani kondem ini. Dulu memang kita akui tak ada manusia yang pernah sempurna. Ulama dulu pun ada kelemahan dan kekurangan, tapi mereka cukup jaga legacy ini. Pantang bagi seorang ulama yang berautoriti dulu, walaupun mereka tahu ada kelemahan dan kekurangan pada seseorang, dia tak akan buka aib tersebut. Ilmu tetap ilmu, tak perlu sentuh pada peribadi. Tapi hari ini diselongkak daripada luar sampai ke dalam, semata-mata nak menjatuhkan orang lain. Tak puas hati, berdebat kalah, berdebat kalah, berdebat kalah, dia cari kot lain pula. Orang cerita, troll, troll, troll juga. Tak berkesudahan.
Maksudnya ini sudah berlaku atau belum? Sudah berlaku. Dan fahamilah ilmu dan karakter seluk beluk fitnah-fitnah di akhir zaman. Kita habis pukul 11:20. Eh, tak boleh ni, takut tak dan. Saya kena buat awal-awal. Sekarang dengar betul-betul yang ni ya. Yang ni penting dah sebab ada setengah jam lagi. Kelas 11, kita habis 11:30 kan? Habis pukul 11? Woi, saya ingatkan 9:30, 10:30. 9:30, 11:30. Yang mana betul ni? 9:30, 11:30 ke 9:30, 11? Bukan tadi ada Q&A pukul 11:20 ke? Maksudnya macam ni lah. Nak suruh saya habis pukul apa betul-betul? 11:30. Saya berhentilah 11:20 untuk Q&A. Ha, okey lah. Tu saya kata ada lebih kurang setengah jam lagi kan? Jadi sebelum saya pi ke cerita lain, saya nak bawa teras kita. Tadi mukaddimah ni bawa betul ni. Baik, kita tinggalkan Da Vinci Code sebab kita akan bertemu dengan code yang lebih penting bagi kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Faruq. Siapa gelaran Al-Faruq dalam Islam? Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia meriwayatkan satu hadis daripada Rasulullah yang berbunyi, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, idh tala'a alaina rajulun syadidun bayadis siyab, syadidun sawadis sya'r, la ya'rifuhu minna ahadun." Kami tak mengenali pun siapa orang ni, wala yura alaihi asaris safar, tak ada kesan-kesan dia ni dalam permusafiran. Fajalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbataihi fa akhadha kaffaihi ala fakhizai fa qala ya Muhammad akhbirni anil islam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa tuhijjul baita man istata'ta ilaihi sabila. Qala, dia kata apa? Sadaqta. Qultu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Faqala ya Muhammad akhbirni anil iman. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Faqala ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Faqala ya Muhammad akhbirni anis sa'ah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Faqala ya Muhammad akhbirni an amaratiha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anta lidal amatu rabbataha wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Summa talaqa falabistu maliyya. Summa qala li ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Hadis riwayat Imam Muslim dan beberapa periwayatan daripada imam-imam yang lain. Aw kama qala. Kata Sayyidina Umar, satu hari kami ni sahabat-sahabat Nabi sedang duduk-duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang bersangatan putih baju dia, yang bersangatan hitam rambut dia. Mari seorang lelaki putih sangat baju dia, hitam sangat rambut dia. La yura alaihi asaris safar, dan tidak kelihatan pada dia tanda-tanda bahawa orang ni baru daripada permusafiran. Tak ada tanda pun dia ni musafir. Wala ya'rifuhu minna ahadun, kami seorang pun tak kenal dia siapa. Pasal apa tak ada tanda musafir? Sebab tanda orang musafir ni bila naik unta atau lain-lain kenderaan di padang pasir, apa jadi pada pakaian kita? Kotor, kena debu, kena tanah. Ni putih bersih. Rambut pula jadi apa? Kalau berdebu lekat pasir, lekat debu, lekat tanah. Ni elok rambut hitam minyak berkilat putih. Tak ada tanda dia musafir. Tapi siapa dia ni? Kita tak kenal ni. Dalam keadaan tak kenal itu, fajalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pi duduk depan nabi. Fa asnada rukbataihi ila rukbatai, dia mempertemukan, melagakan kedua lutut dia dengan lutut nabi. Hebat orang ini. Tak tahu mari ke mana, tiba-tiba duduk pelaga lutut dia dengan lutut nabi. Fa akhadha kaffaihi ala fakhizai, dia letak kedua-dua telapak tangan dia atas kedua paha nabi. Oh, lagi hebat. Kami sahabat pun tak boleh buat lagu tu. Dia pun tanya nabi, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong cerita, tolong khabar pada aku, apa itu Islam? Islam ni ialah kamu bersyahadah, kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah hamba dan pesuruhnya. Di samping itu, kamu kena menunaikan solat, kena menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji bagi kamu yang berkemampuan. Kemudian dia kata, sodakta. Oh, betul jawapan kamu tu. Kami jadi pelik. Dia yang tanya, dia yang membenarkan jawapan tu. Dia tanya soalan, bila orang jawab soalan, oh betul jawapan kamu. Seolah-olah dia dah tahu ke tak jawapan tu. Macam dia dah tahu, dia tanya ni saja je. Dia tanya tu saja. Dia tanya tu bukan untuk nabi, dia tanya tu untuk siapa? Untuk sahabat-sahabat tu dengar soalan dan jawapan. Dia tanya lagi, wahai Muhammad, cerita ke aku, khabar ke aku pasal iman. Iman tu kamu kena beriman pada Allah, pada para malaikat dia, para kitab dia, para nabi dan rasul dia, utusan-utusan, beriman pada hari kiamat, beriman pada qadar yang ditentukan atas kamu, sama ada yang baik atau yang buruk. Benar. Cerita kepada aku tentang ihsan. Bukan ihsan upin-upin ni. Ihsan betul. Apa makna ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Seumpama kamu mengabdi, kamu menyembah, kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Sebab tu dia guna perkataan seolah-olah. Hakikatnya nampak ke tak nampak? Tak nampak. Tapi gambaran agak-agak yakin-yakin seolah-olah kamu nampak Allah tu. Fa illam takun tarahu, walaupun kamu tak nampak Allah tu waktu kamu sembah dan beribadat pada dia, fa innahu yaraka. Kamu kena beriman dan yakin bahawa sememangnya Allah melihat kita, melihat kamu. Kemudian dia tanya lagi, sebutkan kepada aku tentang kiamat. Oh, dia tanya hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Sesungguhnya orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Aku tak tahu kiamat bila. Tapi seolah-olah jawapan dia, kamu lebih mengetahui ilmu dan pengetahuan tentang kiamat berbanding dengan aku. Tak apalah, dia kelas. Okey, sebutkan tanda-tanda kiamat. Dalam hadis ni disebut dua. Antalidal amatu rabbataha, kamu akan melihat nanti di akhir zaman bahawa seorang ibu yang akan melahirkan tuan dia. Ibu yang akan melahirkan tuan dia. Yang kedua, wa antara al-hufata al-urata al-alata. Al-hufata, seseorang yang diklasifikasikan tak ada sandal, tak ada selipar, tak ada kasut, berkaki ayam. Al-urata,
Al-Urata ni sebenarnya telanjang kalau bahasa Arab, Al-Ara tu ari, tapi dia ni seorang yang mempunyai pakaian yang berlubang-lubang, bercompang-camping, bertampai-tampai, miskin. Dahlah selip kaki tu ayam, pakaian yang bercompang-camping, Al-Alata, fakir sungguh, miskin sungguh. Ria Asyak, yang kebanyakan mereka ni cuma pengembala-pengembala kambing, pengembala biri-biri. Tapi di akhir zaman hak kamu nampak tak pakai selipar, baju compang-camping, ya tatawaluna fil bunyan. Mereka inilah di akhir zaman akan mendirikan bangunan-bangunan pencakar langit, bangunan yang hebat-hebat dan megah-megah. Anda boleh tengok situasi di Timur Tengah sekarang. Dulu mereka ni hanya orang-orang badui yang duduk menternak dan membala kambing unta di padang pasir. Hari ini selepas telaga minyak berjaya ditemui, apa jadi pada negara-negara ni? Hari ni apa jadi? Arab Saudi, hebat tak hebat? Hebat. Kuwait hebat, Qatar hebat, UAE hebat, Bahrain hebat, Oman hebat, semua dah jadi hebat. Nabi dah sebut. Dan mereka berlumba pula. Dulu Burj Khalifah, ha ni Arab Saudi nak buat lagi tinggi pula kan? Hak 1 kilometer lebih pula. Duk berlumba lagu tu lah. Orang lain berlumba atas darat, dia berlumba nak naik ke langit. Nak badi tinggi. Penting ke tak penting? Kita pun duk berlumba juga. Nak badi tinggi naik harga tak? Aku naik RM2.50, aku RM2.07, aku RM3. Barang naik, hak tu naik, hak ni naik, tak kisahlah tu. Baik. Lalu summan talaqa falabistu maliya. Kemudian lelaki ini bersurai, beredah daripada majlis. Falabistu maliya, meninggalkan aku ni terpinga-pinga macam pening, bengong. Dia ni tanya-tanya-tanya soalan, kemudian tinggal majlis. Summa qala li ya Umar atadri man as-sa'il? Wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang datang, lelaki yang menyoal aku tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Innahu Jibril. Tu malaikat Jibril. Dia datang untuk apa? Yu'allimakum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Sesi soal jawab tadi untuk dihadapi, dihadiri, diperhati oleh malaikat. Oh ni Islam, apa dia? Oh ni imam, apa dia? Oh ni ihsan, apa dia? Oh ni hari kiamat, apa dia? Ni tanda kiamat, apa dia? Jadi sahabat dengar, sahabat tengok, sahabat tahu menerusi hadis tadi. Yang jadi kepentingan sekarang ialah saya nak analogikan hadis ni. Dan jangan silap faham, jangan spin perkataan ni. Saya tidak menganalogikan hadis ni mengikut pemaknaan sebenar. Saya tinggal pemaknaan sebenar dan situasi sebenar antara Nabi, Jibril dan sahabat. Saya nak analogi cuma pada bentuk saja. Nak suruh hadirin hadirat, muslimin muslimat faham. Sekarang ni benda yang paling penting, bila kita berada pada zaman fitnah, kita kena berilmu dengan karakter-karakter pemfitnah di akhir zaman. Dan kita kena berilmu dengan pattern-pattern yang diberikan oleh Allah dan Nabi pada kita. Bila sebut akhir zaman, hak nak keluar siapa? Hak kira nama-nama khusus. Dajjal lagi. Nabi Isa akan turun. Lagi Ya'juj Ma'juj. Lagi Dabbatul Ard. Lagi pemuda Bani Tamim. Lagi pemuda-pemuda Banji Hitam. Lagi Al-Mansur. Lagi siapa? Banyaklah nama-nama tersebut. Dan yang penting di sini, cukupkah bagi kita cuma mengenali nama tu, kemudian tidak mengenali watak dan karakter yang diberikan informasinya kepada kita menerusi Al-Quran dan hadis? Pernah tak kita nak tahu lebih jauh? Ni Allah sebut Ya'juj Ma'juj ni, apa benda Ya'juj Ma'juj ni? Adakah cukup kita tahu, oh Ya'juj Ma'juj ni geng jahat, Nabi Isa geng baik, Imam Mahdi geng baik, Dajjal geng jahat? Cukup tak bagi kita? Anda rasa cukup? Kalau anda rasa cukup, anda sekarang sudah merasakan anda begitu kebal dengan fitnah akhir zaman. Kalau anda rasa dah cukup hanya mengetahui setakat nama, sememangnya anda kebal dengan fitnah-fitnah Dajjal. Anda yakin anda kebal? Anda yakin anda kebal?
Sedangkan Dajjal yang anda cari kadang-kadang duduk di mana? Duduk di mana? Kadang-kadang Dajjal yang anda cari duduk dalam rumah anda aja. Dajjal tu duduk dalam rumah anda dah. Di mana Dajjal duduk? Oh. TV, gadget. Bukan itu yang saya maksudkan. Dajjal yang anda cari duduk dengan anda dah. Kadang-kadang dalam hidup berkeluarga, kadang-kadang anda dah lama buta sebelah mata bila mengizinkan isteri anda keluar tanpa menutup aurat. Anda dah lama butakan sebelah mata, kadang-kadang mengizinkan anak anda keluar dengan mana-mana lelaki dan jantan tengah-tengah malam. Anda faham ke tak ni? Sinis ni, sinis. Anda duk cari Dajjal kat luar. Dalam masa yang sama, siapa Dajjal? Itulah maksud saya. Tapi hak sebenar di sini saya nak bawa pada satu event. Event ni dikenali sebagai permainan. Siapa suka bola sepak? Tak ada suka bola sepak. Orang perempuan ni biasa sport apa yang dia paling suka? Takkan poco-poco je. Tak. Apa perempuan, taklah sinonim orang perempuan ni sport apa? Ah, bowling lagi, tenis. Ah, netball, bola keranjang, okeylah, tak apa. Baik. Suka saya sebut, semalam saya dah sebut mukadimah di Bangi. Kita hari ini, anda agak untuk menghadapi dunia akhir zaman ni, anda perlu ada persediaan ataupun tidak? Perlu kan? Perlu. Baik, setakat mana persediaan anda sekarang? Adakah senjata, apa pertahanan, defense dan logistik anda cukup ampuh untuk lawan fitnah Dajjal? Baik, nak tahu macam ni. Kita tengok Gegar Waganza dua malam lepas kan? Gegar Waganza dua malam lepas. Siapa juara? Hei, betul ke tak tahu ni? Memang orang sini tak tengok langsung Gegar Waganza. Pasal apa saya jadi boleh tengok? Okey, memang dari awal musim sampai ke ni tak pernah tengok ke tak pernah jeling-jeling pun tak? Okey lah. Hak betulnya siapa juara? Ustaz Aizil? Azharina. Yang kedua? Siti Sarah. Yang ketiga? Oh, tu? Mari mana jawapan tu? Eh, saya baca Facebook saja Ustaz. Saya tak tengok apa betul pun. Okey. Tak apalah. Yang penting, bila anda lihat event tadi, semua ni ialah finalis ke hak penyanyi-penyanyi hak baru nak pi ke finalis? Semua adalah finalis dan kita juga berada zaman yang boleh dianggap final. Jadi persediaan bagi penyanyi-penyanyi tadi pun persediaan yang bukan macam minggu-minggu biasa. Ni persediaan akhir ni, hak aku nak bertarung ni dengan orang hak hebat-hebat. Jagoh-jagoh hak terpilih sama level dengan aku, takkanlah nak berlatih setengah jam sehari je. Maksudnya banyak benda kena fikirkan untuk mengatasi lawan-lawan yang lain. Sebab kalau kita cuma nak mengharapkan pada kelebihan suara yang sedap, finalis lain pun suara sedap juga. Suara hebat juga, suara lemak juga, suara merdu juga. Bila dah terpilih memang suara hebat. Tapi pattern-pattern lain perlu dikenal pasti. Bagaimana dengan penguasaan pentas? Adakah aku nak menyanyi lepas ni duduk statik depan mikrofon, ke aku nak guna pentas ni nak lompat sana sat, kemudian aku gimnastik pusing-pusing mai duduk sini, kemudian lonjak naik ke belakang balik? Penguasaan pentas ikut kesesuaian lagu. Jangan lagu hak patut menangis anda duduk terkinja-kinja lompat, hak patut menangis duduk sini pun cukup dah. Tunjukkan apa dia, ekspresi muka dah cukup. Sedih ni lagu patut menangis tapi muka senyum, boleh menang ke kalah? Lagu kini aku terus tak
tersiksa tapi muka senyum. Lagu siapa tadi? Lagu siapa tadi? Hey, lagu siapa saya nyanyi tadi? Musme. Oh, tak ingat betul. Album Hakikat 1989. Lagu kumpulan Mei. Tapi tiba-tiba kita tertukar pula rentak lagu, patuk rock jadi keluar dandut. Apa cerita? Patuk jerit, kini aku terus tersiksa. Kita keluar, kini aku terus tersiksa. Eh, lagu rock tapi jadi dandut. Menang ke kalah? Kalah lah. Sebutan kena jelas. Sebutan kena betul. Okey. Baik, contoh ha. Contoh sindiran, lagu sindiran. Kenal tak Mak Yeh? Tak pernah dengar nama Mak Yeh. Kalau beruk Mak Yeh, selalu orang Kelantan sinonimkan beruk Mak Yeh. Pasal apa? Tak, macam orang lain di Kelantan tu tak pernah bela beruk tak? Yang kena beruk Mak Yeh. Pasal apa? Sebab Mak Yeh ni legenda, dulu dianggap sebagai salah seorang guru yang mengajak beruk tu. Kan datang orang tangkap beruk-beruk liar dari hutan, jadi dia tu guru hak mengajak. Ha, tu nama Mak Yeh. Jadi orang panggil beruk Mak Yeh. Beruk orang lain tapi sebab dia mengajak, lekat beruk Mak Yeh juga. Mari hak tu pun beruk Mak Yeh. Di mana-mana pun beruk Mak Yeh. Tapi sini Mak Yeh. Mak Yeh ni legenda apa Ustaz Aizil? Legenda di K Barat. Legenda di K Barat. Tapi lagu dia saya suka sebab ada sinis. Nak try? Translate, kemudian translate kot Kelantan. Like johatu je uteri azme hazar orang ke nazare banggai sawe rajab hua topul banggai jarata itu sitare banggai like johatu je. Filem Kandayan 1976, Rishi Kapoor. Betul? Saya baru beranak 76. Saya tarikh lahir saya 76. Umur 40 walaupun muka 60. Apa dia? Ambo reb dike ramai duk kuate ramai duk panggil golong jahe demo reb leba iktikak tak sapa bunyi soro gitar berdenyut tak kabar dirinya tak sedar. Faham tak setakat ni? Dengar lagu bunyi-bunyi kata selalu dosa dehare lagu dike dengan duit bunga cubalah tak se dosa lebih hak mana. Lagu dike dengan duit bunga cubalah tak se dosa lebih hak mana. Sinis lagu ni. Awal-awal tadi apa dia kata? Bunyi ni demo orang belebar. Faham tak demo orang belebar tu? Demo tok lebar lah. Demo tok lebar, geng-geng tok siap, geng-geng pengurusi masjid. Demo orang belebar, iktikad tok sapa. Iktikad akidah tak sampai pun. Sebab apa? Lebay saja pakai jubah, bunyi suara gitar. Bila dengar saja lagu-lagu, berdenyut tak khabar. Dirinya tak sedar. Kata kau orang sedar. Orang ni jahil lah menyanyi, orang ni jahil lah berdikir. Tapi dia tok lebay pun dengar bunyi gitar. Ha. Sinis lagu ni, semua saya nak bawa. Baik, sekarang ni event kita ialah bola sepak. Bila kita main bola sepak, biasanya ada berapa lajuran, geng lelaki?
kita ada empat lajuran. Pertama yang paling penting pada bahagian nak jaga gawang. Penjaga gol satu. Lajuran yang kedua dipanggil pertahanan. Lajuran yang ketiga dipanggil perancang. Yang keempat dipanggil penyerang. Dia ada empat lajur. Biasa kita main berapa? 4-4-2 ke ikut kita hak tu. Baik. The truly coach of the game siapa? The truly coach of the game kita sekarang. Kita yang kena main karakter, bukan sekadar penyokong dan penyorak. Ingat betul-betul. Tengok. Bila kita ambil lajur 1, 2 dan 3 dan 4, tinggalkan gawang buat sementara. Sekarang ambil relate asimilasi yang kita sebut sebagai Islam, iman dan ihsan tadi, letakkan pada pertahanan, perancang dan penyerang. Agak-agak untuk pertahanan, anda nak letak Islam ke, iman ke, ihsan? Untuk pertahanan, hak pasukan anda ni namanya agama, agamanya Islam. Untuk pertahankan yang namanya agama Islam, bahagian pertahanan nak letak ihsan ke, iman ke, Islam? Biasa bahagian paling penting kita nak letak apa? Iman. Iman yang perlu jaga gawang. Gawang terakhir, penjaga gol. Penjaga gol ada satu tangan ke dua tangan? Dua tangan. Dan kita bayangkan tangan yang sebelah kanan itu sumber kita Quran, tangan yang sebelah kiri sumber kita hadis dan sunnah Nabi. Hak jaga terakhir gawang kita. Gol-gol lah, tembus-tembus lah. Akidah membayangi penjaga gol. Hak bahagian perancang nak guna Islam ke ihsan? Perancang ni penting. Dialah nak merancang dan menggerakkan pasukan ni. Islam ke ihsan? Hak kita guna pakai hari ni apa? Islam. Islamlah yang akan menggerakkan dari sudut taharahnya, dari sudut ibadatnya, dari sudut muamalatnya. Hak ni nak gerakkan dalam bentuk agama. Penyerang tu ihsan. Kalau filem Upin Ipin pun penyerang ihsan kan? Baik, sekarang ihsan, sifat dan karakter ihsan apa dia? Anta'budallah ka'annaka tarah. Seperti kamu beribadat kepada Allah, nampak Allah bukan? Tu karakter penyerang yang perlu ada. Hari ni penyerang kita ada atau tidak karakter tu? Karakter yang nampak Allah lebih dulu, nampak Allah lebih depan sebelum event dan peristiwa berlaku. Hak ni tak ada pada kita. Hak kita adanya bila satu-satu berlaku, baru berserah diri pada Allah. Jadi-jadi, nak buat lagu mana, dah takdir Allah. Allah tu jadi duduk belakang je sentiasa. Tapi sebelum peristiwa dan event, tak akan ada orang yang nampak Allah lebih aula. Bagaimana nak mewujudkan Allah ada ni? Oh, letih pula lah saya nak cerita. Tapi nak bagi faham tauhid yang khalis ni, walaupun sukar untuk diterima, tak apalah. Dia akan kembali kepada yang paling awal, syahadah kita dulu. Syahadah kita dulu. Sekarang ni bila kita bersyahadah, kali terakhir soalan bonus. Bila anda bersyahadah dengan penuh keyakinan, penuh kefahaman, penuh pengertian tentang syahadah anda? Bila last? Ustaz, saya syahadah dulu, saya faham sungguh rukun-rukun dia, saya mengerti sungguh, saya faham sungguh, saya tahu sungguh. Bila last? Bila last? Okey, asyhadu tinggalkan. Hak tu kita bersaksi. La ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Ada berapa kalimah? Ada berapa kalimah? Empat. La ilaha illa Allah. Okey, anda pun sebut la. Apa makna la? Tiada. Okey, sekarang anda sebut sendiri ya, tiada. Bila anda bersyahadah tu dengan sebut la dan anda mengisbatkan dengan bahasa Melayu tiada. Bila anda sebut tiada tu, apa yang tak ada?
Yang tak ada tu apa? Anda sebut tiada. Tapi yang tiada, yang tak ada tu apa benda? Tak ada. Tuhan lain tu duk masuk ilah dah. La tu sendiri. Bila masuk la, tak ada. Apa yang tak ada? Apa yang tak ada sekarang? Ustaz Aziz, apa tak ada tu? Apa yang tak ada? Eh, tak ada Q&A eh? Nak bagi jelas ni, tak apalah Q&A lepas ni pun tak apa, sambil sembang-sembang. Bila sebut la di sini, hak ni peringkat tinggi terus saya bagi, nak suruh senang faham, kita pun dah final ni. Bila sebut la, maksudnya tak ada. Memang tak ada lah. Yang tak ada ialah kita kena meniadakan, menghilangkan, menghidangkan semua kecuali Allah. Maksudnya bagaimana? Kata lagu ni, Allah ada. Arasy tak ada. Langit tak ada. Bumi tak ada. Pokok tak ada. Binatang tak ada. Langit tak ada. Air tak ada. Lembu tak ada. Harimau tak ada. Mikrofon tak ada. Kereta tak ada. Meja tak ada. Bukit tak ada. Boleh kata tak lagu tu? Eh ustaz, ada ni semua. Tunggu dulu ustaz. Hak la tu hilang semua. Tak ada ni, benda ni tak ada. Hakikatnya hak mula-mula sekali, siapa yang wujud? Allah. Dan sememangnya sebelum Allah meniadakan benda ni, dia ada ke tak ada? Sebelum Allah mengadakan benda ni, dia tak ada pun. Hanya yang wujud zat azali Allah. Bila masuk ilaha, ilah kata dasar dia, tetap paksi dia Allah. Tapi dia sebut ilah dengan maksud jamak. Kenapa perlu dijamakkan di sini? Maksudnya berbilang-bilang. Walaupun kata dasar ilah ni Allah, ilah ni jadi banyak. Tang ilah ni hak tak ada tadi, datangkan balik, adakan balik. Tadi kita sebut tak ada arasy. Arasy ada. Lembu ada, kerbau ada, kereta ada, rumah ada, lelaki ada, perempuan ada, semua ada ni ada dah. Masa la tu tak ada. Masa ilah bagi ada balik. Tapi soalan di sini muncul. Ada di sini wujud hakiki atau wujud ghairu hakiki? Apa yang namanya makhluk tadi, wujud hakiki ke tak hakiki? Wujud dia tak hakiki. Wujud dia wujud sebenar ke bukan wujud sebenar? Eh, takkan tak sebenar lagu ni? Takkan tak sebenar? Takkan tak sebenar? Hakikatnya makhluk wujud sebenar atau wujud bayangan? Ilusi atau mimpi? Lebih kurang je ustaz, ilusi atau mimpi ni? Nyata ke tak nyata? Maya ke tak maya? Kalau dalam agama Hindu dia diistilahkan maya. Yang inilah yang disebut oleh Allah sendiri dalam Quran, ad-dunya lahwun wa la'ibun. Dunia itu adalah lahwun. Apa dia lahwun? Sia-sia. La'ibun, permainan. Allah buat dunia, Allah kata sia-sia, Allah kata permainan. Benda lara dunia ni. Macam mana jadi lagu ni? Macam mana jadi lagu ni? Baik, hakikatnya wujud makhluk macam Fata Morgana. Atas jalan tadi nampak tak? Nampak tak? Warna hitam. Mata mana hak tengok nampak warna hitam? Tadi kita nak buat kereta, tiba-tiba nampak. Mata mana hak nampak tu? Mata ni juga, mata kita. Bila sampai dekat, tak ada. Hak tak ada tu mata mana? Mata ni juga. Hak betulnya mata terpleot atau apa yang terpleot? Mata tadi hak nampak. Bila sampai dekat, mata ni juga tak nampak. Apa cerita ni? Main-main je dengan aku ni. Sat nampak, sat pergi dekat tak nampak. Macam dikejar tak dapat. Hakikatnya nak ajak di sini ialah wujud mutlak hanya Allah. Wujud hakiki hanya Allah. Wujud sebenar hanya Allah. Yang paling nyata dan jelas cuma Allah. Baik. Percaya atau tidak kita ni wujud bayangan? Percaya atau tidak? Tak percaya. Susah ni ustaz. Konsisten logik akan berlaku di sini. Baik. Sekarang pejang mata masing-masing. Bayangkan saya berikan kepada anda sebiji buah apple yang merah.
Anda pejam mata, ada sebiji buah apple California yang rangup dan sedap atas tangan. Sekarang ni, anda ada connection, ada chemistry, ada hubungan dengan apple tadi disebabkan 5 panca indera yang Allah bagi. Dengan panca indera mata, anda nampak ada apple ni? Nampak warna? Merah, besar mana, tu tertakluk kepada apple yang anda dapat. Connection yang kedua ialah telinga anda. Anda lambung setinggi mana pun, bila jatuh atas tapak tangan, ada bunyi tak? Ada bunyi, pap jatuh. Gedeguk ke, gedegang ke, ikut dia lah. Telinga dengar. Yang ketiga, anda gigit sikit apple tu, kemudian hidu. Bau apa? Apple biasa? Ada masam-masam, ada manis-manis bau dia. Okey, yang keempat, gigit rasa. Rasa apa? Mungkin orang terkena manis-manis, orang terkena masam-masam, orang terkena kelat-kelat, orang terkena payau-payau. Yang terakhir, rabaan kita. Kita boleh tahu lembut atau keras apple tu dan kita tahu berat atau ringan apple tu. Ini disebabkan 5 panca indera yang Allah bagi. Bayangkan hari ini Allah bagi kuasa Superman pada saya. Saya duduk depan, saya pun buat macam ni. Saya tarik panca indera yang pertama anda. Anda sudah tidak boleh melihat. Nampak lagi kemerahan apple? Nampak lagi tak kemerahan apple? Bayangkan, panca indera melihat, saya tarik dah. Tak ada dah melihat. Zrik. Mendengar anda pun saya dah tarik. Zrik. Apa lagi? Mendengar dah. Rasa dah tarik. Kemudian zrik. Apa lagi? Bau dah tarik. Zrik. Lima-lima tarik. Ha? Bayangkan lima-lima panca indera tak ada dah. Apa hubungan dan connection ataupun chemistry anda dengan apple dalam keadaan Allah masih lagi memberi nyawa, nafas kepada anda, hidup lagi, ceritakan hubungan anda dengan apple sekarang. Anda hidup lagi, bernyawa, bernafas, lima tu saja Allah tarik. Cerita kat saya hubungan anda dengan apple sekarang. Tak, maksudnya pi mana dah apple tadi? Baru-baru sat-sat tadi. Eh, tadi duduk atas tapak tangan. Baru ustaz duduk sembang-sembang. Suara ustaz pun hilang. Gambar ustaz pun tak ada. Saya ni macam duduk sorang-sorang. Betul? Itulah dunia yang duduk tipu anda tu. Itulah hakikat dunia yang anda duduk bangga-bangga tu je. Sekarang percaya atau tidak, dia cuma bayangan, bukan material. Pak Allah bagi lima tu, ada balik. Eh, tadi duduk mana? Pak Allah tarik. Pak Allah tarik, walaupun tadi duduk pegang. Bila Allah tarik lima tu, ada rasa tak dengan gelas? Tak ada dah. Pak Allah ada. Eh, ada lagi. Pak tarik, tak ada. Pak, ay, apa benda sebenarnya? Jadi dunia anda tu apa benda sebenarnya? Nulah lahun wala ibun tu. Jadi hak kita duduk kejak siang malam, hak ni lah. Hak kita duk cari letih sampai berjelir lidah, hak ni lah. Tapi hak nak bawa jumpa Allah, hak ni ke amalan? Jangan terpedaya. Hak ni tak boleh masuk kubur. Sat saja Allah tukar. Dia punya matrik panggil. Pernah tengok filem matrik tak? Sekarang kita duk matrik dunia. Sat kalau Allah tukar matrik alam barzah, hilang habis dah semua ni. Nampak tak? Senangnya konsep ni kalau kita faham. Dan bagaimana kita nak bermuamalah dan bertakamul dengan dunia kita secara sebenar. Allah tukar matrik alam barzah, tak ada ada rumah. Tak ada ada anak, tak ada ada isteri. Yang ada kita seorang nak jumpa malaikat mungkar dan nakir. Ni matrik alam barzah. Pak Allah tukar matrik pada mahsyar. Duduk pada mahsyar. Sebenarnya hakikat dunia tu duduk di mana? Dunia tu sebenar duduk di mana? Anda, apa yang anda fikirkan? Walaupun gaya Azizan Osman, tapi bukan dia. Eh, nampak macam berat ni nak terima ni. Berat tak berat pun tu lah. Tadi kereta anda ada? Oh, masa Allah. Tak ada juga, dia minta mari lagi ni kot. Kita continue lain waktu lah. Ataupun saya akan pergi Shah Alam malam ni, saya akan bereskan di Shah Alam.
Ha, malam ni Masjid Salahuddin. Ha, siapa nak tahu sambungan dia? Baru nak mula ni tak sambung lagi ni. Tapi tak apalah, kita berhenti ya. Muka macam muka tak puas kan? Tak apalah, kita puaskan di lain kali. Jadi saya berhenti, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.